بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Di pagi ini kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di situ hadis diriwayatkan ataupun dikeluarkan oleh Imam Muslim. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min zahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا آخذه أبدا wa qartarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khatiman min zahabin fi yadi rajulin. Telah tengoklah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tengok akan cincin yang daripada emas yang berada di tangan seorang lelaki. Jadi seorang lelaki itu dia pakai cincin emas. Maka Nabi tengok cincin emas yang berada di jari tangan lelaki itu. Panaza'ahu fatarahahu, maka cabutlah ia, maka dia romal. Fatarah maknanya dia buat tahu. Nah, dia cabut dan dia buai tahu cincin yang berada di tangan seorang sahabat lelaki, dan cincin ini cincin daripada emas. Waqala, dan berkata ya Nabi, ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadih. Maknanya telah sengajalah oleh seorang lelaki yang dia ambil bara daripada api neraka, kemudian dia letak bara itu pada tangannya. Nak ayat kata orang pakai cincin mah ni hukum tu haram lah, kerana dia sengaja seolah-olah dia pergi ambil api neraka giltok di tangi, gimik baru itu daripada api neraka, mai dok bakar tangi dia. Faqila lirrajul, maka ada orang kata kepada seorang lelaki itu, ba'dama zahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah pergilah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang kata kepada sahabat tu, dia kata kan, khudh khatamaka. Berarti setelah Nabi cabut, Nabi buai cincin daripada tangan dia tu, lalu tu apabila Nabi keluar daripada majlis tu, sahabat lain berkatalah kepada sahabat yang tua cincin, dia kata, mu ambil lah cincin tu, intafa' bihi, dan mu wa'nafa'atlah dengan dia. Ulama main sarah sini, dia kata mungkin ambil cincin mu tu mungkin jual ke, mu ambil duit tu ke, ataupun mu bagi isteri mu ke, ataupun anak perempuan mu guna ke, mu ambil.
Qala, maka berkatalah seorang lelaki itu, wallahi demi Allah, la akhudhuhu abadan, demi Allah tidak aku ambilnya, ambil cicing tu, tidak aku ambilnya abadan selama-lamanya. Maknanya selama-lamanya aku tak ambil dah cicing ni. Waqad tarahahu Rasulullah, dan sesungguhnya telah dilontarkan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya cicing yang dia pakai daripada emas, dan Nabi buat tu baik, dan Nabi cabut, dan Nabi tahu, kama dia Nabi kata sengajalah seorang lelaki ini ambil bara api daripada neraka mari letak di tangan dia, dengan sebab dia pakai cicing mah. Cicing mah ni bukan najis, ia haram sebab mah, bukan haram sebab najis. Semaya dia sah pakai cicing mah ni, tapi bukan suruh kita semaya pakai cicing mah. Ia tak semaya sah kerana dia bukan najis, tapi ia haram dengan sebab nak, sebab haram sebab mah tu. Maka apabila Nabi tu buai, Nabi kata inilah merupa baru daripada api neraka. Apabila Nabi keluar, maka adalah sahabat lain tu yang kata, mu ambil lah cicing mu kelek, mu pergi jual kawet, siapa-siapa pakarkan pada anak mu, kat isteri mu. Maka seorang lelaki yang imej dia tu betul-betul kasih pada Allah dan cinta pada Nabi SAW, dia kata, demi Allah, aku tak ambil dah cicing ni, kerana Nabi pecah dan Nabi lontar dah, aku tak ambil dah. Itu nak ayat kata sahabat Nabi ni kasih sungguh pada Nabi SAW. Nabi buat dah, tak serah. Walaupun benda ni kita pergi ambil jual boleh, pergi ambil jual ataupun pergi pada isteri kita pakai, kerana ia haram atas kita, halal atas orang lain, halal atas isteri, halal atas orang perempuan lain. Adapun kita haram yang betul yang mah tu, kita geraisakan gitu tukar benda lain tu, dia halal. Tukar yang di duit ke, tukar yang di galah itu, dia boleh. Tapi oleh kerana Nabi tahu dah, Nabi lontar dah, tak sih sahabat ni. Jadi kalau tengok kita di hari ini berat benar. Ni kodah cicing yang Nabi kata dia daripada bahara neraka, sahabat tak sih dah. Kalau lah benar Nabi lari pesen jelah, pesen umum, dan buat benda ni masuk neraka, kita mari duk pertahan mata tak kena benar. Nabi ayat dah, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tiap-tiap benda reka-reka oleh agama Nabi tak buat contoh, sesat. Dan tiap sesat masuk dalam neraka. Hadis sahih. Jadi kulih kerana kita ni saya benda bid'ah, kita cari alasan mari duk mempertahankan bid'ah. Sedangkan kita pengikut Nabi ni, ahli sunnah yang urut sunnah Nabi ni, kena jaga, kena mempertahankan sunnah. Tapi ada lagi sebahagian daripada kita ni, insyaAllah, semoga Allah hadahumullah, mari duk pertahankan bid'ah dan duk timur fitnah kepada orang buat sunnah. Ya'zubillah. Ma'asyaral mu'minin, hei orang-orang Islam, dengarlah hadis Nabi SAW, bahawa orang yang kasih kepada Nabi, iaitu orang yang turut sunnah Nabi SAW, dan orang kasih kepada Nabi, cinta kepada Nabi, orang ini akan bersama dengan Nabi di syurga. Seperti mana hadis yang diceritakan oleh Imam Bukhari, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa seorang lelaki menanya ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, ya Rasulullah, bila nak berlaku kiamat? Sahabat ni tanya Nabi. Qala, Nabi berkata, ma'atadta laha, apakah kamu buat persiapan baginya?
Munduk tanya kiamat tu bila, apakah persiapan yang kamu nak menghadapi kepada hari kiamat tu? Qala, seorang lelaki jawab, ma a'tadattu laha min kasirin salah wala sawmin wala sadaqah walakinni uhibbullaha wa rasuluh. Uhibbullaha wa rasulah. Seorang lelaki kata, aku tidak ada persiapan bagi kiamat tu banyak daripada sembahyang, dan juga tidak banyak daripada puasa, dan tidak banyak sedekah. Tapi aku ni cinta uhibbullaha, aku cinta akan Allah wa rasulahu dan rasulnya. Maknanya persiapan aku ni tak ada banyak sembahyang. Sembahyang fardu tu adalah, tapi sembahyang sunat lain tak ada banyak sangat. Tak ada puasa banyak sangat selain daripada fardu, dan tidak sedekah banyak sangat selain daripada sedekah wajib. Tapi aku ni cinta, aku kasih Allah dan aku kasih rasulnya. Qala, anta ma'aman ahbabta. Nabi kata, mung ni bersama dengan siapa yang kamu kasih. Jadi akhirat esok ni, orang yang cinta dan kasih kepada Nabi, mereka ini bersama dengan Nabi SAW. Berdasar pada hadis yang diceritakan oleh Imam Bukhari ini, dan hadis dari hadis lain lagi. Tapi ada takutnya, takut kita nak mengaku umat Nabi Muhammad, kasih Nabi Muhammad. Nabi pun tengok kata kita umat dia, Nabi pun nak syafaat kita. Tapi malaikat kata, dok, dia ning-ning apabila mau mati, dia tidak buat cara lain. Tak ada turut sunnah mu, tak ada hidup dengan ajarah amurat muajjah dan tahirat dadak. Itulah kita termasuk orang yang buat perbuatan yang Nabi tak buat. Kita ni amalan malah dah buat amalan ni, buat sah pula kena bid'ah pula. Nak jaga sunnah dak dah, mari duk pertahan bid'ah pula. Nyanyo kita, baiklah, sama-sama kita termasuk orang yang dicinta oleh Nabi, iaitu orang turut sunnah Nabi SAW. Aku lukau li hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afa bidu amri innallaha basirul ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi.